Bun. Nyong. Fiona balik lagi di sini sama aku dan Teh Maya. Nah, ini Teh Maya ini guru les pianonya Axel ya. Jadi Axel sekarang lagi kursus piano. Nah, Teh Maya juga jualan ini nih, ada namanya bakso aci seha. Ini apa aja nih Teh? Boleh dikasih tahu apa aja isinya? Nah, di sini infotnya tuh ada pastinya sambalnya banyak. Terus di sini ada 6 bakso aci. Nah, di sini varian rasanya udah beda. Yang dua itu ada rasa keju moza, yang keduanya lagi ada ayam, yang ketiganya lagi ada teteran. Terus juga ada sukro, ada jeruk purut, terus ada toppingnya ada somai dan somai lidah juga ada. Terus ada 2 bakso sama 1 bakso tahu dan lain-lain bubuk mungkin ya. Nah, Teh, boleh nanya nggak Teh? Tetelan tuh apa ya Teh? Kan orang-orang selain di Sunda pasti nggak tahu Teh. Tetelan itu semacam apa ya, daging sapi, cuman dia masih bercampur sama kayak lemak-lemaknya gitu, jadi nggak pure daging sebenarnya gitu. Oke, langsung aja kita bikin. Langsung aja kita buka dulu. Kita buka unboxing dulu ya. Yes, ini unboxing. Ini bisa langsung ini enggak Teh? Kalau misalnya pesan langsung jadi gitu, di sana bisa ya? Gak bisa. Oh, ini mah open PO gitu ya? Sistemnya open PO. Nah, kita mungkin masakin ini aja dulu ya. Kita rebus dulu. Oh, nah, ini masaknya. Masukin aja dulu kayaknya. Bumbunya. Nah, bumbunya apa aja nih? Ini bumbu rahasia ya, dapur. Nah, secret ingredients. Bawang goreng, ini gak pelit ya? Bawang gorengnya banyak. Nah, ini juga sama ini. Biar rahasia. Iya. Aduh, agak susah ya. Ada gunting nggak? Ada. Apa? Apa? Udah deh. Udah. Mungkin sambalnya sesuka hati aja ya. Iya, tapi nanti aja deh ya, nanti aja ya. Oke, langsung aja kita rebus dulu baksonya. Oke, sekarang kita masukin bakso-baksonya. Tahunya juga ya guys. Kita tunggu berapa menit nih Teh kira-kira? 3 menit aja. 3 menit terus aja. Tunggu sampai si baksonya rapuh gitu ke atas. Mengambang. Oke, kita tunggu 3 menit kemudian. Oke, nah, ini udah matang. Ini kita pindahin dulu. Air rebusannya ada dua pilihan, pakai air rebusan ini atau ganti. Enaknya biasanya gimana? Sebenarnya enaknya pakai rebusan ini aja, soalnya kan nanti rasa bakso aci ya. Dan airnya juga sesuka hati aja sih. Mau banyak ya? Biasanya kan suka ada yang pengen banyak kuah, ada yang pengen sedikit, ada yang nggak mau kuah aneh. Ini kita tambahin jeruk. Hati aja juga sih, kayaknya nggak usah banyak-banyak kali ya, asem. Nah, ini mau gimana? Sambalnya mau coba dimasukin? Iya, tapi di untuk sambalnya bisa sesuka hati, mau gini bisa gak? Harus pake sini aja. Duduk-duduk. Ini sambalnya sebanyak itu ya guys.
kan kita bisa ini, bisa apa, ngasih kebebasan buat tempat pedes. Nah, kita tuang dikit aja kali ya. Lagi kayak ini. Sukro alias titak, zaman sekarang mah titak, kius gitu. Sebenarnya ini juga bisa kalau bisa mau dimasukin, cuma kayaknya lebih enak kriuk-kriuk gitu kan. Nah, ini masukin. Aduk lagi, tapi nanti ini dari belakangnya ya. Nah, ini bisa. Ini bebas ya, mau dimasukin bareng sama rebus pastasinya atau mau gini. Udah jadi. Yeay. Hehehe. Langsung aja kita coba. Oke, sekarang kita coba nih. Nah, jadi ya, ini bakso acinya. Gue gak akan di estetiknya dulu sih. Beli. Mana aja yang jadi ya. Udah kita di rumah-rumah itu. Coba bakso ini sama bakso tanya. Soalnya yang khusus dari kita juga itunya. Selain cilok ada bakso tahu. Sama ya, sama bakso kecil ya. Nah, sambil aku nyobain, kata beras itu enggak harganya berapa teh? Ini tuh harga satu porsi cuma dengan harga 15.000 aja. Terima kasih ya guys. Nah, untuk cara pemesanannya bisa ditanyakan ke teteh. Maksudnya fleksibel banget sih, bisa mungkin via WA atau Instagram. Kalau Instagramnya ada fireball.food. Terus kalau misalnya WA, mungkin kalian sebutin nomornya ya. Ya ya, di bawah ini mungkin ya. Nah, ada di kolom komentar. Salah, bukan kolom komentar, kolom deskripsi. Ini enak loh ini. Enak gak? Enggak, bakso kecilnya mana? Enak ini ya. Panas-panas gimana gitu? Kalau ciloknya gimana? Pas gak kenyang? Pas. Gini, kita ngambil ini. Ini udah komentar banget, ini enak. Bikin lagi ya, bikin lagi. Terus tadi kayak kata-katanya ini ciloknya enak. Iya, enak banget. Nah, ini ciloknya itu beda-beda ya tiap. Ini ada dua-dua ya, dua-dua beda rasa ya, Taya. Ada keju, ada ayam, dan ada daging ketela. Nah, yang ayamnya juga pedes nih, jadi harus hati-hati. Bahaya. Ratingnya ini 100 dari 100 deh. Ini enak banget. Bikin lagi ya. Sayang aku gak bisa nyobain kalau aku udah ditaruh pedesnya. Aduh. Enak banget ya. Dan kalian bisa hubungin ya tadi IG sama nomor WA-nya ini ya. Apa tadi namanya itu? Fireball.food ya, nanti udah jadi ininya. Kalian mau nyobain? Sini nyobain. Kami harus nyobain. Terus gak? Enggak, cuman panas doang sih, panas. Kayaknya enak. Tuh, dia mau nanti pesan sama tete ya. Enak ya? Oh iya, enak sih. Nanti bawa ya, berarti.
5 bungkus ya. Dan ini kita review dulu, nanti kalau bagus kan, kalau enak kan bisa langsung kita beli terus. Gak pedes banget tuh, so. Cuma masih panas doang. Enggak, gak percaya deh. Ada isinya ya ini ya, ciloknya ya. Guys, jadi bukan cilok-cilokan. Nah itu, Ami cobain yang itu nih. Ini? Bukan. Kering. Bukan ini apa ya? Somai kering. Lidah. Hah? Seperti lidah. Oh, karena bentuknya panjang seperti lidah. Ini temanya buat sendiri ya? Bikin sendiri guys. Nah ini jadi temanya bukan cuma ciloknya aja nih, ada bakso sama ini bakso tahunya. Tadi udah. Coba ini tadi sama sambalnya terbisa ya? Iya. Jadi bisa disesuaikan aja. Sesuaiin yang gak suka sambal kayak asal bisa sambal. Ini rasanya level 2 langsung ya tadi. Enak banget. Selaku sama buat aja. Yeah, enak pokoknya. Biasanya makan apa bakso-bakso cilok ya, bakso-bakso aja itu agak keras. Tahu ya, 3 menit. Sampai ngapung ya, Ngambang. Enak. Harus order, guys. Bisa ngasih. Ini recommended banget ya. Oke, segitu dulu vlog hari ini bersama Teh Maya dan juga bakso Aci Seha. Sampai jumpa di next vlog bareng kita. Bye bye.